Blackpink, kita pamit. Hei, Angga. Ih, lu siapa ya? Lu siapa ya? Lu penyanyi? Gua BTS. Apa tuh? Bang, tobat sekali. Berpacu dalam emosi. Berpacu dalam emosi. Ini emosi yang tidak emosi tidak akan diberikan nilai karena harus berpacu dalam emosi. Lihat, belum apa-apa lihat. Deletoy. Oke, sekarang langsung saja untuk berpacu dalam emosi kita panggil ini dia, Trio Kyo. Kita bingung, kadang berantem, kadang akur, kadang berantem, kadang akur. Hei, Awa, tadi sebelum acara mulai, di situ udah cekcok aja. Ya, apalagi tadi ruangannya sebelah gue, emang gue gak denger dia berantem. Ya sayang, kita emang gak berantem-berantem. Kita tuh gak pernah berantem, jadi bayan sehari, marahannya seminggu. Tapi jujur, tadi habis berantem gak? Dikit. Dikit aja dikit. Enggak, lu udah baikan sekarang. Makanya. Nih mah romantisnya depan kamera aja iya. Kan. Kenapa romantisnya iya. Depan kamera? Apa? Ada di kontrak. Oh. Kalau berantem gak dapat honor. Jadi dia harus. Silakan ada di posisinya. Tapi ini grup ada, favorit aku. Kalau ada ribut-ribut mati mbak. Ya kalau ada ribut-ribut. Ngapain sih ah? Gak ada. Nama lu siapa emosi? Rio! Emosi! Nama lu siapa? Tidak! Siapa? Tidak! Oh. Nama kamu siapa? Lagi dong! Nama kamu siapa? Kan emosi kok begitu? Ya, gue mah emosinya lain sama dia. Saya... Kok kamu yang cemburu? Aku yang lembut. Emang iya? Gak boleh. Hei, gua kalau gak ada Rido apa? Dinar, ayo ngaji. Gua bilang begitu. Ayo ngaji yang bener. Gua bilang begitu. Atur, Be. Atur. Lu atur. Sekarang grup berikutnya. Iya. Wah ini. Tepuk tangan yang meriah. Oke, kita bertiga. Ini dia, tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Kenapa? Sulap merah. Oh. Menurut penerawangan saya. Loh, lu sulap merah kagak pernah? Dia. Ubin, kasihan tau dia padahal katanya janjian. Ntar pas masuk gue mau nyanyi dulu dikit. Kata dia gitu. Mau nyanyi apa lagi? Nanti ada tebak lagu, nanti lu bisa tebak. Dikit aja secuil aja. Ya apa lagunya? Ayam jago. Jangan diadu. Ayam jago, biarin dia menelor. Lu siapa produser? Stop situ. Lu ngapain? Bukan apa-apa. Gua malu berteman sama dia dari dulu.
Hah? Emang dia berteman sama lo? Dari dulu dia. Orang dia suka nyindir-nyindir lo di Instagram. Gue kok belum main kuis udah emosi ya semua ya? Enggak, kita enggak emosi. Kalau kemarin dia tuh bilangin kayak gini, eh Dinar bilangin dong kalau ketemu Raffi Ahmad, transfer aku katanya. Sini. Ini kalau menang ini 100 juta. Ya. Ayo, serius, Bang? Ya. Kalau menang 100 juta tapi kalau menang. Tapi kalau kalah lu yang utang sama Trans TV ya. Oke. Okay. Ini berpacu dalam emosi. Jadi kita harus emosi. Kalau si Ali Tahir, netizen udah emosi duluan sama dia. Oke, okay. Bukan emosi, Bi. Netizen pada sebel. Ya. Oke. Okay. Ya, baik, yuk. Okay. Yuk. Sekarang ini langsung kita lihat soal yang pertama. Emosi. Lu ada gigi empat malas itu mulu sini. Ruben, biarinin aja kan gigi empat malas sampingnya Uji Saputra. Oke, kita tebak judul lagu berikut ini.
apa cakep? Jawabannya apa cakep? Enggak, gue emang lagi emosi aja. Ya. Apa cakep jawabannya? Ada asistennya Aldi enggak sih jam segini waktu minum obat nih ya? Tadi kan salah. Ini na-na-na, kita kan pasti orang mikir pudar. Ini lagunya judulnya Dewi Persik, I Love You So Much. Goyang dong, Ma. Kita goyang dong, kita goyang dong, lu bilang Dewi Persik, I Love You So Much. Seandainya dia mau, emang lu siap punya istri dua? Kalau dia dengar ternyata dia, wah gua lagi kalah. Waktu lu dulu sama Dewi aja, lu yang selingkuh. Bini gue nonton, ntar gue gak dibukain pintu di rumah. Makanya, lu lagian selingkuh pakai ketahuan. Oke, gue kemas, apa jawabannya? Jawabannya apa lu? Kita goyang rumah. Pudar! Apa? Pudar! Pudar! Tuh, pudar! Gak mungkin, pasti dibelokin lagunya, gak mungkin. Udah, kita udah feeling, udah feeling. Pudar! Mungkin aja! Dengerin nih jawaban ini, apa? Oh. Kamu bilang apa? Bayang dong, Mang! Ini, dia bilang pudar. Iya, pudar. Cintaku takkan pudar. Pasti jawabannya pudar. Dia bilang apa? Pudel, pudel. Pudar, dia bilang cinta. Pudar. Lu jangan sembuhin dia, awas lu kalau masuk angin gedor-gedor kamar gue ya. Ayam, ini dia. Eh, ayam. Benar. Otak kamu aja enggak benar. Berarti nilainya sama. Kalau sampai Aldi Taher benar lagi, berarti dia akan mendapatkan 100 juta. Ini. Aldita, Aldita. Jadi ini nilainya sama. Karela. 100 ini sama ya. Biar pun kata dia menang, dapat 100 juta aku malas ah tim sama dia, aku mending di sini aja. Kenapa? Kenapa emang? Kenapa? Kenapa? Enggak ngerti dia mainnya caranya. Yuk, biar aja. Kamu lu kan teman gua lu. Kamu terlalu lama benci nanti kamu jadi cinta lo. Oke, perhatikan untuk soal berikutnya. Oke, jangan bercanda-bercandain dragging ya. Oke, enggak paham. Kita coba cek dulu. Ya, ini dia. Soal. Oke. Kita emosi dong. Gambar apakah ini? Ah, udah jelas. Cepet jawab lu. Ya udah jelas lah, jerapah. Apa? Ini kenapa burung banget sih? Ya, ya. Ya apa? Jerapah. 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 Salah. Apa? Salah. Salah. Kura-kura. 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 Itu udah jelas. Kura-kura. Kura-kura. Jerapah. Jerapah. Ah, jerapah. Jerapah. Itu apa? Itu patutin. Kura-kura. Ini enggak kompak. Kura-kura. Kura-kura. Jerapah. Itu patutin. Jadi karena dua orang jadi kura-kura ya. Kura-kura. Anak-anak suara. Gua apa jawabnya? Dia tadi jerapah, diwakilin Aldi. Gua apa jawaban lu? Jerapah. Emang gua bapak lu jerapah? Enggak, dia jerapah. Jerapah, jerapah. Oke, apakah benar jawabannya jerapah? Sama-sama kita lihat, ini dia. Kalau di kamus Loren mah ada ya Ren ya. Ada lu. Masa jerapah ada batok. Padahal tadi kalau lu menang lu dapat 100 juta lu tahu.
Ya. Sayang banget ngumpetnya. Ya. Ini ada kesempatan berikutnya. Enggak, waktunya udah habis beneran. Belum, masih ada. Masih ada. Masih ada satu lagi. Siluman api, lu yang bagus mainnya. Rami, Rami, ini bukan siluman api. Siapa? Siluman gulali kenyos. Berat. Ini kalau orang lagi, kalau orang mencet remote cepet ini. Nyanyi ya. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Okay. Tahu lagu-lagu cicak-cicak di dinding? Tahu. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Satu, dua, tiga. Cicak-cicak di dinding. Cicak. Ya. Hap. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah nyamuk yang ditangkap oleh cicak? Kalau briefing dulu lah sih, Pak, sebelum syuting. Iya, tapi cicak, ini benar cicak. Karena kan juga setiap di rumah orang nyamuknya sama. Iya. Ya. Coba lu dulu, berapa nyamuk? Orange juice. Seekor dong. Datang seekornya. Seekor. Gak mungkin seekor. Kan ada tokonya. Fisik lo. Tapi gak mungkin punya. Seekor. Si Rabi kayaknya emang balas dendam kalau lagi gitu ya. Iya. Jadi kesempatan nih. Lu jawab apa? Seekor. Yakin lo? Enggak. Gimana sih lo? Kalau bener 100 juta lo. Oke, silakan. Bener. Yakin, Bi. Seekor, Bi. Berisik lu, Dinar. Kita ini. Gua peserta, kenapa dibilang berisik? Sabar, lagi sabar. Nah, kalau udah tua itu ngalah sama yang muda. Siapa sayang? Dia. Oh iya, sabar. Rido, Rizky Rido. Bukan. Berapa jawabannya, Dinar? Nol. Alasannya? Karena alasannya nyamuknya udah dimakan. Cicak katanya. Berisik, Ayang, gimana Ayang? Menurut Ayang berapa? Satu. Ini kuis apa sih nggak boleh berisik? Seekor nyamuk hap. Kita jawabnya nol. Sama Dika. Jadi jawabannya adalah nol. Satu. Lo kalau benar cicak Ayang. Kalau ini benar 100 juta lo. Apa? Berarti lo nggak perlu transfer lagi, Bi. Mau lo mau gunain untuk apa? Aldi, lo mau gunain untuk apa 100 juta? Buat popok anak, Ben. Lu semua orang dikit popok-popok. Emang anak lu sama popok mulu apa popok? Lu emang beneran suka ditransfer AA, gua tanya. Alhamdulillah, belum. Enggak, biasa ditransfer ya? Biasa. Sekarang gua transfer lagi ya. Makanya lu semangat syutingnya yang lucu ya. Dia di-calling lagi. Iya di-calling. Pokoknya kalau ini bagus, ya Anwar udah lawar ya. Sekarang dan jawaban yang benar. Berapakah jumlah nyamuk yang ditangkap oleh cicak? Jumlahnya adalah nol. Kenapa nol? Karena sebelumnya semuanya sudah disemprot dan tidak ada nyamuk. Jadi nol. Ada. Datang seekor nyamuk hap ditangkap kan? Ya. Sisanya kan dibunuh pakai obat nyamuk. Iya. Semprot. Oke, baik kalau kayak begitu, sekarang pemenangnya adalah tim Trio Kyo. Lu ngucapin selamat, kenapa? Iklannya, sebentar dari iklannya kelar lu. Woi, yang kebangan, tetap bikin orang yang bergerak. Wahahaha.